Truk tangki LPG milik Pertamina yang melaju dari arah Cirebon menuju Sumedang oleng dan terguling di Jalan Nasional Penghubung Sumedang-Cirebon di kawasan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut, namun badan truk yang terguling melintang di badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Seperti inilah kondisi truk tangki pengangkut LPG milik Pertamina dengan nomor polisi Z8432AG setelah mengalami oleng dan terguling di Jalan Nasional Penghubung Sumedang Cirebon, tepatnya di kawasan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu malam. Polisi bersama petugas pemadam kebakaran bersiaga di lokasi tergulingnya truk tersebut. Tim damkar melakukan pendinginan pada tangki gas LPG, sementara petugas kepolisian memberlakukan sistem buka tutup dalam rangka evakuasi. Soalnya agak kemungkinan licin jalannya gitu ya, dengan licin, jadi apa ya, ada suara benturan gitu, ada suara benturan jadi nyaralak gitu, dia nyaralak malik gitu. Oh, dari arah mana? Dari arah Cirebon. Kelihatannya tadi? Enggak, biasa-biasa, lagi kosong. Ini lagi kosong. Gak ada korban, Pak? Enggak, cuman supir kayaknya, katanya dibawa ke Cideres. Ini kejadian tadi sekira jam 17, molong-molong. Ini diduga mobil, apa, supir mobil LPG yang tidak konsentrasi, sehingga mengalami oleng dan terguling. Ini laka tunggal atau gimana? Ini jelas laka tunggal. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sang sopir truk hanya mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke klinik terdekat. Akibat kecelakaan tersebut, terjadi kemacetan hingga 5 km lebih dari kedua arah. Diki Guntara, Bandung TV.